Yang lain, pabrik pengoplos gas LPG di perumahan Harvest City, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat digerebek polisi. Dalam aksinya, pelaku mengaku meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah setiap harinya. Pengoplosan gas berlangsung di kompleks perumahan Harvest City, Bogor, Jawa Barat. Modus pelaku yakni dengan menyuntikkan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 50 kg dan menjual dengan harga non-subsidi. Pemilik pabrik gas oplosan, Suwarno, mengaku dari aksinya tersebut, dirinya mampu meraih keuntungan per hari hingga ratusan juta rupiah. Selain memeriksa Suwarno, polisi juga memeriksa belasan karyawan yang bertugas menyuntikkan dan memindahkan isi gas dari tabung ke tabung. Polisi langsung menutup pabrik gas oplosan dan menyita sejumlah barang bukti berupa belasan regulator serta selang tembaga yang digunakan untuk mengoplos gas. Pelaku diancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang tahun 2003 tentang perdagangan ilegal.